Ini umpannya kita gunakan sekarang cacing merah. Dan ini kita menggunakan umpan tempe. Udah merinding nih. Waduh. Kayaknya auranya nggak baik mancing di sini. Halo sobat pelang, berjumpa lagi bersama saya Putu Rudi. Sekarang saya berada di desa perbatasan antara desa Deladumo dengan desa Buit. Sekarang kita akan mengecek di buah jembatan ini apakah ada ikannya. Kita saksikan videonya bersama-sama. Ini umpannya kita gunakan sekarang cacing merah. Dan ini kita menggunakan umpan tempe. Ya. Nah teman-teman, setelah umpannya diturunkan, teman-teman bisa lihat sendiri ada ikan fosil. Itu ikan cleaning fish alias ikan sapu-sapu. Teman-teman, ikan fosilnya nggak bergerak sama sekali. Nah, karena tadi cuma ada ikan sapu-sapu, saya akan coba di utara jembatan. Ini dia spotnya di utara jembatan. Sekarang kita coba. Teman-teman, sekarang posisi kita sudah berada di bawah air. Hasil videonya kurang cahaya karena kedalaman di utara jembatan ini sampai ke dalam 3 meter. Jadi hasil videonya agak buram karena kekurangan cahaya. Teman-teman, pada kedalaman 3 meter ini dasar sungainya berlumpur. Cuman ada udang kecil dan beberapa ekor ikan. Mancing di sini agak jelek. Tubuh saya merinding. Kayaknya tadi ada sesuatu yang jatuh di bawah jembatan ini. Oh. Ini tubuh saya udah merinding nih. Waduh. Kayaknya auranya nggak baik mancing di sini. Kita pindah spot aja. Kita cari sungai yang di atasan. Oke. Tadi seperti ada yang jatuh di bawah jembatan ini. Mungkin kita nggak diizinin mancing di sini. Ayo kita pindah aja. Pamit. Tadi kayaknya lumayan angker di bawah jembatan itu, bro. Sana jembatannya.
Tadi bulu saya merinding. Kita pindah tempat yang lebih aman. Teman-teman, setelah saya terhindar dari aura mistis di sungai yang tadi, dan ternyata di sungai yang kecil ini juga sama, cuma ada udang-udang kecil. Teman-teman, umpan saya dikeroyok ikan kecil-kecil. Nah, untuk teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel ini, bisa juga cek video saya yang lainnya. Karena di channel ini banyak sekali video ikan makan umpan di dalam air. Semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Salam dari saya. Salam petualang Bali Channel.